Pernah dengar orang kampung cakap, kalau siapa ada jalan lebih dua, benda tu boleh bagi orang senang, boleh jaga orang. Cerana Bidu bukan kisah reka. Kau lari dari siapa sebenarnya? Kalau kita tengok cerana biduk ni, sebenarnya orang di sini panggil tepak sirih. Tapi kalau di Kelantan memang dipanggil cerana lah. Cerana. Yang itu kita mengambil benda tu sebenarnya untuk menarik minat orang nak bertanya sebenarnya apa benda tu sebenarnya kan. Tapi bila kita tengok tonton, bila tu baru orang tahu yang itu adalah cerana biduk, tu adalah tepak sirih sebenarnya. Semuanya alhamdulillah terkawal, sebab pada saya yang penting adalah teamwork. Dan saya ketika pengambaran ni dilakukan, ada beberapa gangguan, tapi pada saya ianya tidak menjejaskan apa-apa. Macam kita juga dah minta izin sebelum nak masuk tu, kita minta izin dulu supaya perjalanan kita dipermudahkan dan sebagainya. Alhamdulillah benda-benda kecil tu kita tak ambil serius. Saya produce filem, saya buat filem. Saya tahu nak buat filem susah. Okey, memerlukan bajet yang besar. Kalau nak panggil pelakon yang nama-nama besar ni, lagilah burst bajet kan. Jadi saya fikirkan itulah, saya fikir tak apalah, saya tolong Abang Aizul. Lagipun kita pernah shoot sebelum ni kan. Saya baru-baru berlakon dari Nasri dulu pun, dia antara pengarah yang tak awal ambil saya. So tak salah kalau saya bantu dia untuk kali ni. Mana tahu kita bantu orang lepas ni ada rezeki, dia bantu kita balik. Kita harap penggemar filem seram ni ramai kat Malaysia. Jadi kita harap sama-sama kita bantu untuk menonton filem di Pawagam. Pengalaman sepanjang syuting cerita Cerana Biduk Bumerah ni bukan pengalaman seram yang saya nak cerita. Kita seram dalam konteks kita banyak sangat challenge sebetulnya. Challenge dari segi keterbatasan sumber serbi lah. Dengan kadang lokasinya daripada satu tempat tu cukup susah. Pasal Haizul dia nak explore benda baru. Bagi saya watak yang saya pegang, watak Husin tu, walaupun scene tu tak banyak, tapi saya rasa kepuasan juga lah sebab nombor satu ni first baby project untuk director kita, Haizul Hanafi. Jadi saya rasa puas sebab saya boleh bekerja dengan dia dan experience Wan Hanafi show lah. Filem ni pun mungkinlah dapat memukau penonton-penonton sebab kita ni based on peminat kita kan. Macam Fasha, Pekin, sebab filem ni pun season nanti tu pun habis kan. Jadi saya harap dapat tempat di hati dan peminat-peminat tersendiri lah. Mencari aku, ku patahkan semangat dan jalan. Hai kepada semua yang menonton, jangan lupa untuk menonton filem Cerana Biduk Bumerah pada 12 Oktober di panggung berdekatan dengan anda.